Sebelum mulai video ini, jangan lupa buat follow ID stream craft gua, karena sekarang setiap hari gua bakal live streaming di sana. Kalian bisa follow dengan cara klik linknya di description atau kalian follow dengan ID yang ini. Halo guys, balik lagi sama gue Jetrel. Hari ini kita akan bermain lagi Mobile Legends. Dan seperti biasa, kalau kalian mau isi diamond Mobile Legends, kalian bisa isi di Unipin, cek link di description. Oke, langsung saja. Hari ini kita mau review hero baru. Kita mau coba hero baru. Ini masih di advanced server, belum keluar di original. Dan hero nya itu namanya nih, X-Borg. Oke, ini masih hitam nih, gue gak tahu gara-gara emang PC gue tahu begini animasi ya. Nah, dia pas lompat tuh baru nyala. Ini kayaknya masih rada error ya guys ya, emang hitam gitu. Ntar pas di in-game sih udah enggak. Oke, jadi dia ini hero fighter ya. Terus specialty-nya regen atau burst. Kita baca dulu pasifnya. Wah, panjang banget pak. Oke, jadi setelah gue pemahamin ya guys ya, jadi Viraga Armor ini nama pasifnya ini, gue sih sebenarnya memang kurang paham juga nih maksud tulisannya apa, tapi yang gue tangkap tuh dia tuh punya darah armor gitu. Dan nanti dia kalau pakai skill 1, dia itu enemy-nya jadi kebakar. Kalau kebakar dia keluarin bola-bola yang nge-supply energinya dia gitu. Jadi kita ambil bolanya dapat energi. Kayak mirip Alice gitu. Alice kan ada bola-bola juga kan, ada orb-nya. Nah, skill satunya ini dia itu nembakin api semacam pemadam kebakaran gitu. Dan dia ketika musuhnya ada kebakar, itu dia keluarin true damage. Kalau bagi kalian yang nggak tahu, true damage itu adalah damage yang nggak bisa di reduce apa ya, dikurangin sama armor gitu. Jadi misalnya musuhnya beli armor apa, tetap damage-nya tetap segitu, nggak berubah. Misalnya 200 tetap 200, nggak bakal turun. Oke, okay? Untuk skill 2-nya fire stack ini, dia nge-shoot 6 fire stack. Fire stack tuh kita anggapnya petasan nih, kayak petasan kecil gitu. Dia lempar 6 biji ke depan, set, ntar dia bisa balik lagi 3 detik. Nah, udah gitu doang. Dan untuk ultinya ini yang unik ya guys ya. Ultinya ini dia tuh kayak semacam jadi api, muter, seret, terus dia bakal meledak ya, bakal meledak. Dan dia berubah jadi serobot lain, dan dia bakal skillnya itu lebih jauh. Gimana ngomongnya ya? Pokoknya dia ulti, terus dia berubah, dan skillnya ini range-nya akan lebih jauh, oke? Jadi kita langsung coba aja main pakai si X-Borg ini. Oke, welcome to Mobile Legends. Baru kita belum setting. Nah, high frame rate dulu, bos. Nah, dia ini si X-Borg-nya ini ya, guys ya. Dan kalau kalian lihat tuh dia ada darah ungunya tuh di tengah-tengah ya kan, ada setengah bar gitu. Nah, itu gua belum tahu itu pasifnya atau itu apanya. Yang gua tahu pasti itu nanti buat ulti ya. Oke. Yang pertama-tama kita ambil dulu skill 1. Nah, skill 1 dia tuh ngebakar. Nah, yang tadi gua maksud kebakar itu di kanan Guinevere, lihat tuh, ada bar gitu ya kan. Tuh, bakar. Nah, ketika udah kebakar, kita skill 1 lagi. Salah. Ketika si Guinevere udah kebakar, sabar. Aduh, dia nggak mau maju loh. Mantap, first blood. Pokoknya ketika dia kebakar, kita skill 1 lagi, itu baru keluarin true damage ya guys ya. Nah, skill 2-nya ini dia ngeluarin petasan. Set. Nah, petasan 6. Terus dia narik gitu. Ketika dia balik, itu bisa narik minion atau narik hero musuh juga. Kita bakar lagi Guinevere. Sung. Gak kena loh. Tarik nih. Tuh guys, Guinevere ketarik. Oh enggak, emang di skill 2. Oh, kebakar ya guys ya. Nah, yang gua benci nih, apa, range-nya pendek guys kalau skill satunya ini. Nah, tuh. Pendek loh. Ayo maju bos. Bos. Next speed bos. Mantap. Kita dapat ya. Nah, kalau kalian tadi lihat tuh ada bola-bolanya itu, kalau kalian ambil, itu nambahin energi kalian dan nambahin absorb-nya ini. Bukan absorb sih jatuhnya, apa ya? Shield. Yang ungu ini pokoknya. Oke, baru kita belum beli item, bodoh banget. Belum beli item, lupa gua. Ini beli blood effect dulu kali ya guys ya. Oke, kita pakai skill 1 terus, kita bakar terus. Oke. Nah, yang gua suka sih skill 1-nya ini no cooldown. No cooldown cepet banget. Skill 2,
skill 1 bakar. Nah kita coba ulti guys ya. Ulti. Oh, rusuh banget. Bedak. Duar. Nah, tuh dia damage-nya sih lumayan ya. Nah, skill 1-nya jadi jauh range-nya. Tuh. Kalau kalian lihat ya. Gila. Ih. Aduh. Bisa double kill padahal. Gila. Ketika jadi bola tuh jadi api ada true damage. Bukan true damage, ada damage dan pas pecah baru true damage ya guys ya. Gua paling suka sih true damage kayak gini. Soalnya percuma gitu kalau kalian musuh kalian bikin item true damage tuh enggak bakal ngaruh. Damage-nya tetap konstan gitu. Enggak bakal berkurang sedikit pun karena namanya true damage. Duh. Berarti kombonya sih harusnya gitu ya guys ya. Skill 2, skill 1 baru ulti harusnya. Cuma kita belum nemu ininya nih, sabar. Untuk clear lane-nya sih cepet banget loh. Sumpah. Buat seorang fighter nih ya. Buat fighter sih bagus banget menurut gua. Apalagi biasa kan sekarang offline-offline gitu butuh hero yang tebel dan clear lane-nya cepet gitu. Soalnya kan tugas offlaner tuh dia kan nahan lane itu dan dia nggak bakal nggak mati gitu. Itu tugasnya dia. Oke. Nah, ini kita coba maju ya. Oke, dari belakang. Skill 2, skill 1. Kita berubah. Bledum. Duh. Nah, ketika kalian abis ulti, darah kalian yang shield-nya bakal hilang ya. Bakal hilang. Dan kalian lihat tuh lane-nya jadi jauh. Kalau darah kalian hilang gimana cara balikinnya? Cara balikinnya adalah kalian cari lagi orbs-orbsnya ini nih, bulet-buletnya ini buat ngebalikin energi. Dan ketika energinya udah full, baru itu darahnya bisa. Oh, kita ulti lagi. Kita coba. Boom! Walaupun Alucard-nya nge-kill. Aduh. Pokoknya sampai energinya full, kalian ambil bola lagi, itu baru shield-nya nambah lagi. Nah, skill satunya ini lagi dari jauh ya guys ya, kalau bisa ulti ya. Mantap. Kalian juga bisa nyari orbsnya pakai bot creep ya. Dari creep juga bisa. Nah, udah full energinya nih. Energy udah full, baru skillnya jadi pendek lagi coy. Nah, lihat tuh. Tuh kan, pendek lagi kan. Nah, kalau pakai Blatasex tuh sehari nyembur. Nah, ini kita ajar ya guys. Ajar ya. Set. Biar tahu rasa itu saber ya. Saber tahu rasa lah. Gila sih. Ini hero sih. Calon-calon hero OP guys menurut gua. Sumpah buat offliner bagus banget ini. Gila. Oke. Energi. Oh, belum full dikit lagi. Nah, udah full. Baru dia pendek lagi. Nih, kita ulti lagi. Beldor. Wih, macam-macam dia. Kita sembur dia. Keluarin true damage dia. Mati dah lu. Macam-macam. Ada Gunivere. Mati dah. Ada Sun. Cuy. Ada Sun. Oh. Langsung keisi shield gua, gila lihat tuh. Enggak mati-mati coy. Sumpah Niro. Niro sih sumpah sih. Nah, kalau recall juga kalian bisa isi energi juga ya guys ya. Sama seperti Fanny dan kawan-kawan ya. Nah, kalau udah ada shield gini baru enak. Nah, kita bikin apa ya? Athena mungkin boleh Athena. Oke. Kita coba farming ya pakai ulti ya. Blem beduar. Gila loh. Cukup gila. Dan ultinya nih gak lama-lama banget delaynya. Cuma 20 detikan tadi ya. Nah, ini lagi. Macam-macam lu. Hah? Gua puter. Meledak. Enak kamu ya. Nah, kita kasih pakai skill 1 dari jauh bisa nih kalau udah habis ulti. Bakar sendiri. Waduh, ya namanya sampai konsit enggak tuh. Sampai konsit tuh enemy gara-gara hero baru nih. Wah. GG. Nyerah lo musuhnya lo enggak kuat lo lawan gua. Wah, acek basah MVP-nya.
Ya oke lah guys, jadi segitu dulu video gue kali ini. Kita cobain hero baru namanya Xborg. Jadi bagi kalian yang mau beli, nanti kalau udah keluar beli aja, menurut gue ini bagus banget, oke okay? Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel gue, silahkan klik subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Jangan lupa juga punya lain tombol lonceng atau tombol notifikasi. Dan gue mau ngasih tahu satu lagi, karena mulai sekarang gue udah mulai live streaming tiap hari di Streamcraft. Jadi bagi kalian langsung aja klik Streamcraft, linknya ada di description. Link Streamcraft gue kalian langsung follow, dan gue bakal live streaming tiap hari di sana, oke okay? Jadi makasih buat kalian semua nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.